Nah, kali ini gue lagi di rumah, nggak kemana-mana. Kali ini gue jaga semua gang yang ada di rumah gue. Gue jaga di depan, nggak boleh masuk. Dan jangan lupa kalian pakai maskernya supaya steril semuanya. Sekarang gue mau di depan, mau nungguin. Oh, kenapa? Gue jaga di depan dulu. Nah, jadi sekitaran RW gue. RT saya nggak suka gue ngomong gue sekitaran RT saya sedang di lockdown. Emang ada perintah dari kelurahan suruh melockdown dan membatasi akses keluar masuk warga yang masuk ke tempat saya ini, tempat tinggal. Dan kebetulan saya ini ada di wilayah RW 19 di Cimahi, jadi saya jagain gang buat orang nggak sembarang masuk nih ke dalam. Jadi buat kalian yang mau main ke tempat gua, sorry ya, ditahan dulu di depan. Karena sekarang saya jaga dulu di sini. Dan ini giliran saya di RT 1, nanti saya sore ke RT 1, ke RT 2, saya sore ke RT 1, ntar ke RT 3, pokoknya giliran aja. Pokoknya yang masuk ke sini gua semprot, tenang gua semprot. Dan kebetulan gak ada siapa-siapa, jadi saya jaganya sendiri karena yang lain mungkin ada kesibukannya masing-masing. Jadi saya langsung nanti gilir ke RT 1. Kebetulan saya ini di RT 2. Semoga saya emang ini nggak di RT saya aja, semua juga yang di rumah lainnya, di apa ya, di tempat yang lainnya juga kayak gini ya. Jadi untuk mencegah COVID 19 diadain kayak gini. Jadi pembatasan akses keluar masuk buat warga dan non warga itu ada yang ngejaga di depan gitu. Dan jangan lupa pakai masker, oke? Pokoknya selain warga sini dilarang dulu masuk, terus mau paket, mau ojek online juga suruh berhenti dulu. Saya suruh berhenti dulu di sini di depan, jadi paketnya saya simpan di sini, saya sterilin dulu barangnya, saya semprot, nah baru mereka boleh keluar lagi. Gak boleh masuk, intinya gak boleh masuk dulu, saya lockdown ini tempat, gak boleh masuk. Ayo naon. Nah, ini adalah petugas kita. Kamar yang cakap bagian. Jadi betulnya ayo nak. Kan mau bisa mengelus nyari beteng mau langsung. Ini motor aing. Pokoknya yang masuk sini semprot aja, jangan sia-siain penyemprotan, biar steril motornya, steril badannya. Terus buat orang yang mau masuk sini, keperluannya apa dulu nih, keperluannya karena emang ada keperluan yang benar-benar darurat, mangga. Contohnya kayak di sini ada bidan, mau ke bidan mangga, kalau mau ke bidan. Terus kayak buat telkom kayak gitu sih gak masalah, soalnya kan itu buat memperbaiki masalah yang di sini. Nah, buat kayak paket nggak boleh dulu masuk karena ya takutnya ada apa-apa, ada yang segala macamnya di barangnya. Kita titip di sini, kita semprot dulu di sini, dan intinya dititip di sini kayak gitu. Semoga saja
di warga lain juga kayak gini ya, karena emang mempercepat lah, intinya mempercepat biar kita nggak ada lagi COVID-19 dan ya lah pokoknya COVID-19 cepat pergi dari muka bumi ini lah, ya itu intinya. Terin terus, oke? Okay? Jadi ayah kontaknya dan juara tadi. Nah, nih contohnya ada yang mau masuk tapi kita tahan, nggak boleh dulu masuk, suruh orangnya ke sini. Ah, piraku. Kopinya apa ki? Hah? Kopinya? Allah. Kopinya ini? HP, naon cing? Kopinya naon? Koni? Koni? Cing, uang semprot lah, apa? Terus semprot apa? Ayo, taos. Jadi barusan ada titipan makanan dari Pak RW untuk makanan RT2. Intinya ada makanan untuk makan siang untuk bagi-bagi ke yang jaga pos masing-masing. Nah, kebetulan tadi saya ke RT2, jaga di RT2 dan jaga di RT2, saya simpen di RT2, langsung saya kasih barusan ke RT3. Jadi ini sekarang warga saya di sini ya begini, saling mendukung, saling mencegah agar tidak ada penyebaran lagi. Ikutin terus, oke? Okay?